yang tinggal di dekat lokasi penemuan jasad bocah yang tewas di dalam kardus diamankan saat polisi melakukan olah TKP lanjutan. Sementara itu, sebuah rekaman CCTV dekat TKP memperlihatkan seseorang bermotor membawa kardus yang mencurigakan. Polisi mengamankan saksi seorang pria yang berada di dalam sebuah rumah kontrakan tak jauh dari TKP yang sempat menjadi target penciuman anjing pelacak yang diterjunkan ke lokasi. Warga sempat berusaha mendekati saksi yang dibawa polisi ke lokasi penemuan jasad korban. Belasan anggota polisi terpaksa menghalau warga mendekati lokasi kejadian yang sudah dipasang garis polisi. Petugas juga membawa saksi tersebut untuk dimintai keterangan. Sementara itu, sebuah kamera CCTV yang terpasang di gudang milik warga merekam seorang pengendara sepeda motor membawa sebuah kardus menuju lokasi penemuan jasad korban PMF. Pria muda tersebut tidak menggunakan helm dan hanya mengenakan tutup kepala. Dalam rekaman tersebut, si pengendara melintas pada pukul 17:52 Jumat sore atau sekitar 4 jam sebelum kardus berisi jenazah korban PMF ditemukan warga. Warga mencurigai jika kardus yang dibawa pengendara ini berisi jenazah korban. Kecurigaan ini diperkuat dengan jenis dan warna kardus yang identik dengan kardus berisi jenazah korban. Ada satu kecurigaan, gitu loh. Berarti kan dia menutupi wajah dia, gitu. Dan kardus yang dibawa sama si pengendara itu ya sepertinya hampir mirip sekali gitu, dari warnanya coklat, dia bawanya sepertinya dia tergesa-gesa gitu loh Pak. Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya menurunkan dan membagi tim penyelidik untuk membongkar kasus pembunuhan PNF. Tim Polda menggelar penyelidikan dan penelusuran ulang di lokasi penemuan jenazah anak perempuan berumur 9 tahun di Jalan Sahabat Kalideres, Jakarta Barat. Dan kali ini polisi mengerahkan seekor anjing pelacak untuk mengandus jejak pelaku. Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya menerjunkan anjing pelacak untuk menelusuri jejak tersangka pembunuhan PNF di Jalan Sahabat samping Tol Bandara Kalideres. Dan sebelum dibawa ke lokasi, seekor anjing pelacak jenis Belgian Malinois mencium darah korban yang menempel di kerudung sebelum melacak jejak pelaku. Tak berapa lama anjing tersebut langsung berlari ke area lahan kosong yang lokasinya tak begitu jauh dari tempat pembuangan mayat. Sampai saat ini belum ada bukti kuat siapa pelaku pembunuhan sadis tersebut. Polisi juga terus berupaya mengumpulkan bukti yang ada dari lokasi kejadian. Pelacak kami kerahkan. Anggota menemukan sedikit ya petunjuk. Belum tentu itu ngarah ke dugaan peristiwa pidananya, belum tentu. Tapi kami dalami, kami tungguin afis untuk diambil ya. Untuk diambil nanti dicocokkan. Nah, anjingnya, anjing pelacaknya pun sudah kita ciumkan bau barang-barang benda-benda milik korban. Arahnya ngarah ke satu titik, dua titik. Dan sebelum hilang, pihak sekolah tidak melihat adanya perilaku yang berubah atau aneh dari korban PNF. Korban selama hidupnya dikenal sebagai sosok yang baik, ceria, dan mudah bergaul. Menurut keterangan pihak sekolah, korban pulang pada pukul 9, sesuai dengan jadwal dan pulang sendiri seperti biasa. Ikut rombongan jam belajar pertama hari Jumat itu, sekolah masuk pukul 6.30, pembiasaan sampai pukul 7.00. Nah, yang pagi itu pulang jam 9.00, Mbak. Jadi memang sudah pulang sekolah, jam belajarnya memang sudah selesai. Ya, bukan berarti pulang awal, memang jam untuk rombongan belajar pagi itu memang sudah selesai di jam tersebut. Kemudian dilanjutkan kembali di rombongan yang kedua, rombongan jam belajar tersebut mulai dari pukul 9 sampai pukul 11.00, tanpa ada jeda waktu untuk istirahat. Di hari Kamisnya pun nggak ada gejala apa-apa, dia juga biasa periang, pulang ke rumah, dan pamit untuk ke rumah abinya. Saya kemarin juga silaturahmi ke rumah juga ya, cerita neneknya, pamit ke tempat abinya, gitu. Bu, sebelum ditemukan apakah pihak keluarga yang juga sekolah sempat mencari jasad? Tapi mencari tidak ada laporan sampai ke sekolah, jadi kami pun kan tidak tahu. Yang jelas kalau udah anak tersebut sudah dinyatakan pulang, ya itu menjadi tanggung jawab orang tua kembali, ya. Jarak rumah orang tua PNF dengan sekolah dasar hanya sekitar 300 meter.
Namun jarak sekolah dari rumah korban dengan tempat ditemukannya jenazah korban mencapai 5 km jika ditempuh dengan kendaraan bermotor. Jenazah PNF bocah 9 tahun yang ditemukan tewas di dalam kardus di kawasan Kalideres Jakarta Barat dimakamkan pada Minggu pagi. Korban dimakamkan setelah otopsi dinyatakan selesai. Pemakaman berlangsung dengan suasana haru dan tangisan keluarga korban. Pelan-pelan kaki. Ibunda korban sempat tidak sadarkan diri lantaran masih tidak percaya akan kepergian putrinya. Kerabat serta tetangga korban terus berdatangan untuk menyampaikan rasa bela sungkawa kepada orang tua korban. Nenek korban meminta agar kepolisian segera mengungkap pelaku pembunuhan terhadap PNF. Pihak keluarga juga hanya bisa berharap agar pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Saya enggak ini deh kalau ketemu gitu pasti ketemukan lah biar cepat deh seberat-beratnya. Hah? Biar apa, Bu? Ya ini deh hukumannya gitu. Saya enggak ini bawa kesini dulu udah gitu biar sayang ini gitu ya. Biar tahu siapa gitu.